So hi, assalamualaikum. Selamat pagi guys. So hari ni ada pembarisan Merdeka. So sekarang ni pukul 5 pagi. Kita orang baru sampai dekat Caltech Higit. Ha, Caltech Higit dekat dekat Penang lah kan. Kat mana ni? Kat Penang lah. So ramai biker sekarang ni guys. So kita ada 2 trip, baju hijau dengan baju pink guys. Sertai pembarisan kali ni. So abang dapatlah snap setengah jam tadi. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Hai korang, bersama abang GQRC. Seperti biasa di channel abang banyak paparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori blog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk kita bermula. So sekarang ni macam abang cakapkan tadi, abang berada di Higit Caltech Higit di Penang. Turun-turun jambatan tu, exit jambatan tu dah sampai kat sini guys. So memang sangat ramai bikers yang ada sekarang ni kat sini. Dia orang tengah register ambil baju untuk nanti masuk dalam pembarisan. Dia ada dua tema guys, ada dua baju. So abang kemungkinan pakai baju warna pink hari ni. So awesome lah guys. Ni dia baju dia guys, warna pink. Baju pink dengan baju warna hijau fluorescent. So banyaklah kaki tangan kerajaan pun, macam bomba, polis semua bergegas sekarang ni sebab pembarisan dia orang tutup nanti pukul 6:30. Pintu akan ditutup, maksudnya kita orang pun kena cepat kena masuk sebelum waktu tu guys. So ni baju dia guys. So grup-grup abang pun ramai yang tak sampai lagi guys, sebab hari ni kebetulan hujan guys. Nice lah guys, hujan. So agak delay sikit lah, agak delay sikit. Tapi abang akan ambil short video nanti waktu berada di event pembarisan Merdeka untuk tahun ni guys. Kusangkakan pink dapat warna hijau guys. Ingat warna pink tadi, okey lah. Warna hijau pun ngam lah dengan abang punya glove warna fluorescent kan. So kami breakfast pagi ni guys, pukul 6:20 pagi. So keadaan di Padang Kota Lama guys, sekarang pukul 8 pagi. Hujan masih renyai-renyai lagi. Kehadiran lebih daripada 200 biji motosikal berkuasa tinggi. So motor abang dekat situ guys. Nampak tu helmet tu, kat situ. So daripada touring, daripada superbike, naked, Harley Davidson, banyaklah model. Lebih lah. Hai, hello. Okay, so kita orang ada dua team guys, satu baju hijau, satu baju pink. So abang dapat pakai baju hijau kali ni. Weh, aku dengar tadi. Ulang balik. Best tak tanya? Best tak? Best ke tak best? Best ke tak best? Best ke best? Timbang tak dah okey?
apa ni, on board ni video sampai kat sini. Abang nanti sambung dekat checkpoint kita seterusnya guys. Alright guys, tamatlah sudah orang cakap berbarisan Merdeka kali ni. Dan lepas habis tadi, kami singgah dekat Coffee Bean dekat Highway Sungai Dua. Kita orang minum kopi dulu dan ada sahabat ajak datang ke kenduri dia guys. So panas lah guys. So lepas kita orang lepak minum, kita orang datang ke rumah kenduri guys. Datang rumah kenduri, pakai kenduri pula. Pakai kenduri pula. Ramai tu, bikers pun ramai. Okey lah guys, abang nak masuk makan dulu, nanti kita sambung balik. Ni Amin nak bagi tahu langgar peraturan mesyuarat. Amin tak boleh makan masalah. Ha? Pasal apa tadi? Orang semua main salam Amin. Salam. Ha? Salam dah Hadri. Okey, makan. Amin salam dah. Ha? Enak. So right guys, abang baru sampai kat rumah. Memang cuaca masa balik ni sangat-sangat panas guys. Tak tahu nak cakap. Panas sangat, terhidrat pun ada juga. Sebab dah lama tak ride macam ni, keadaan panas kan. Walaupun pagi tadi cuaca memang sangat awesome, hujan, lepas tu mendung sepanjang hari jugalah. Masa nak balik ni ya, cuaca panas. Tapi apapun, Pembarisan Merdeka tahun ni dekat sebelah Padang Kota lebih meriah daripada Batu Kawan guys. Sebab pengalaman abang buat di Batu Kawan, dia punya jalan agak singkat, agak pendek sikit. Dan yang sertai pembarisan tak cukup ramai. Dan juga crowd tak beberapa padat guys. Crowd tak banyak. Tapi di Padang Kota, crowd dia memang support gila guys. Crowd dia memang happening, memang best, memang bagi support. Dengan rakam video, takak gambar dengan sorak dekat bikers. So satu pengalaman yang agak awesome untuk Pembarisan Merdeka tahun ni guys. Memang enjoy sangat, kita orang memang happy sangat. Memang best satu journey ataupun pengalaman Pembarisan Merdeka dengan Big Bike adalah suatu pengalaman yang sangat berharga bagi abang guys. Memang best lah. Dan apa lagi abang nak sentuh kat korang tadi, memang kita orang lepas balik kita singgah kat Coffee Bean minum, lepas tu kita orang ke rumah kenduri sahabat abang Suhaimi. Lepas makan kenduri kita ada briefing, kita ada planning, kita ada beberapa idea yang kita cuba sampaikan untuk ride next ride. Dan kita ada planning jugalah dalam masa terdekat ni untuk ride ke WCE highway baru tu guys. InsyaAllah dalam masa terdekat ni mungkin akan ada konten di sebelah sana guys. So abang memang sangat penat, abang nak berehat sekejap guys. Abang nak mandi-mandi, solat, abang nak rehat, abang nak tidur dulu. So video ni maybe dalam minggu depan mungkin baru abang akan release. Sebab ada satu video yang abang akan release sebelum video ni guys. So stay tune lah. Dan lagi satu, lately ni guys, few daripada video abang semua dapat rating ataupun sambutan yang agak baik. Terima kasih kepada yang menonton, yang support abang, yang subscribe, yang like, yang komen, semualah. I'm really appreciate it. So, teruskan support korang. So, akan ada lagi konten-konten yang abang akan buat di masa yang akan datang guys. So, terima kasih banyak. Bagi korang yang baru singgah kat channel abang, abang nak ajak korang untuk follow abang di semua social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan bagi korang yang baru singgah kat channel abang ni, abang nak ajak korang subscribe guys. Dan jangan lupa tekan notification bell untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru. Okay, sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, Quarter Data Channel. Bye guys.